Ya, jadi untuk terminal Kalideres pada hari ini ya, hari Kamis menjelang satu hari menjelang Idul Adha, itu memang lihat kenaikan penumpang ya, ada peningkatan ya, terutama untuk jurusan Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera. Pada hari ini yang saya lihat yang paling banyak kenaikan kepada penumpang yang jurusan Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, kemudian jurusan Lampung, Sumatera ya, gitu.